swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gede Agus Arya Pratama, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, program studi seni rupa. NIM 222312 99012. Saya adalah guru seni budaya di SMP Negeri 3 Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar di kelas 8A materi menggambar ilustrasi pertemuan pertama. Di sini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis VR dalam rangka penilaian uji kinerja. Silakan menyaksikan. Pada sana. Paman Jali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Semangat sekali ya hari ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Ada yang sakit di sini? Tidak. Tidak ada. Juga jaga kondisi karena cuaca hari ini kan enggak tentu ya. Jadi jaga kondisi agar kesehatan kalian bagus. Untuk hari ini Bapak absen dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Siapa yang enggak masuk hari ini? Wadi ya. Kenapa Wadi? Dispen. Kenapa? Lomba. Oh, ada lomba, ya. Bagus sekali ya. Tingkatkan prestasi kalian juga ya. Lomba itu bagus sekali ya. Jadi karena kalian panggilan sudah semangat sekali ya, semangat sekali belajar. Jadi kalian sudah pasti ingat kesepakatan kelas kita ya. Kan di depan ini inilah kesepakatan kelas kita. Yang pertama sudah bersih nggak semuanya? Sudah. Tapi sudah. Kita lihat di sekitar. Apakah sudah bersih kelasnya? Sudah ya, tadi karena sudah ada piket kan? Ya, bagus sekali piket hari ini sudah bersih. Jadi, seperti kesepakatan kelas itu, kalian bersemangat. Tadi sudah semangat bagus sekali. Kemudian, saling menolong dan selalu disiplin. Ya, disiplinnya dijaga. Kalian sudah disiplin sekali. Kemudian nanti saling tolong-menolongnya kalian di saat teman sedang kesulitan ya. Kesulitan untuk apa namanya belajar. Pak mau mengingatkan kalian pelajaran minggu lalu masih ada yang ingat? Menggambar bentuk alam. Menggambar bentuk alam. Iya, mempelajari unsur-unsur menggambar. Apa itu? Garis. Bentuk. Iya, unsur-unsur menggambar. Kalau prinsipnya ada yang masih ingat? Apa? Ya, proporsi, komposisi, kesatuan. Ya, bagus sekali ya. Nah, jadi itu pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu akan kita kaitkan dengan pelajaran hari ini. Nanti unsur-unsur dan prinsip-prinsip menggambar akan kalian terapkan di pelajaran hari ini. Ya, unsur penggambarnya seperti apa? Nanti kalian ada menggambar garis, ya. Nanti kalian akan menggambar dengan komposisi. Pelajaran tentang ilustrasi. Ya, tentang ilustrasi. Pernah enggak kalian membaca cerpen? Pernah. Pernah pastinya. Di TK, di SD pasti pernah ya. Cerpen, cerpen apa yang pernah kalian baca? Dongeng. Dongeng ya. Dongeng tentang apa? Timun Mas. Timun Mas, ada. Ya, ada gambar, ada tulisan. Nah, dalam cerpen itu
tulisannya adalah tulisan cerita, gambarnya itu kita sebut adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang akan kita pelajari hari ini tentang ilustrasi, karena ilustrasi itu ada banyak isinya, yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu kalian memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital ya. Dari memahami ini, kalian yang akan perlu pahami adalah mengidentifikasi pengertian jenis bentuk objek, teknik menggambar ilustrasi manual atau digital ya. Di sini kita akan mengidentifikasi. Ada yang tahu mengidentifikasi? Ya, apa mengidentifikasi itu? Mengenal dan memahami. Ya, bagus sekali, itu pandangan dulu. Ya, mengidentifikasi itu memahami dan mengenal ya, jenisnya, mengenal bentuknya, bentuk objek, mengenal tekniknya, gitu ya. Itu yang nanti akan kita lakukan di kegiatan hari ini. Kemudian mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan itu adalah menjelaskan. Kalian mampu menjelaskannya nanti. Setelah kalian paham, setelah kalian kenal, kalian akan bisa menjelaskan dengan baik ya. Nah, di sini ada tujuannya ya. Setiap suatu hal pasti ada tujuannya ya. Berarti kita belajar ilustrasi pasti ada tujuannya. Yang pertama, melalui kegiatan pelajaran materi ini, materi ilustrasi ini, kalian mampu mengidentifikasi ya. Seperti Pak bilang tadi, kalian bisa mengenal ilustrasi, bisa mengenal pengertiannya. Jadi nanti kalau ada yang nanya ya, oh, ini gambar apa ya, gitu ya. Ini kamu menggambar tentang apa? Bisa kamu jelaskan, saya menggambar ilustrasi. Oh, ilustrasi? Ilustrasi itu apa? Bisa kalian jelaskan. Kemudian jenis-jenisnya. Nanti kalau kalian lewat di mana, di jalan, di sekolah, ada gambar ya, sebuah gambar ilustrasi. Kalian lihat, oh ternyata ini ilustrasi komik, ternyata ini ilustrasi karya sastra, gitu misalnya ya. Kemudian manfaatnya, yang paling penting di sini adalah manfaatnya. Manfaat apa yang kita akan dapat kalau kalian belajar ilustrasi dengan baik? Misalnya kalian itu ada tugas bahasa Indonesia ya. Pernah disuruh bikin puisi? Nah, saat kalian membuat puisi itu, jadi bisa kalian buat gambar pada isinya, pada isi cerpennya. Nah, itu manfaat pada kehidupan kalian sehari-hari. Jika ditambah dengan ilustrasi, akan menambah nilai kalian, menambah menarik puisi kalian, menambah menarik cerita yang kalian buat. Untuk sekarang, Bapak akan sampaikan cakupan kegiatan kita sekarang. Yang pertama itu, kalian akan belajar kelompok ya. Belajar kelompok untuk mencari informasi nanti untuk belajarnya ya. Mencari informasi, mengerjakan LKPD. Tahu LKPD kan? Lembar kerja ya. Lembar kerja. Setelah membuat lembar kerja, kalian akan presentasi. Jadi untuk penilaian hasil kerja kelompok, presentasinya itu Bapak sudah siapkan ya. Jawabannya sudah tepat. Kemudian cara penyampaian presentasi juga nanti Bapak akan nilai. Bapak ada juga nilai sikap ya, nilai sikap. Jadi saat diskusi juga Bapak akan nilai ya. Awali dengan kegiatan pertama, yaitu membuat kelompok. Silakan kalian buat kelompok. Baik, sambil kalian membuat kelompok, Pak tentukan ya, yang di sini kelompok 1, kelompok 2, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau sudah, sebelum kita mulai, Bapak ingin tahu seberapa jauh pemahaman kamu tentang ilustrasi. Ada yang sudah belajar, mungkin ada juga yang belum mempelajari di rumah. Jangan takut salah ya, karena ini baru tes awal. Kalau salah gak apa, kalau salah kita akan perbaiki saat kita belajar materi nanti ya. Yang pertama, tahukah kalian apa itu gambar ilustrasi? Ya, silakan berdiri. Yang ada tulisannya. Ada tulisannya, tulisan saja. Ada gambarnya. Iya, ada gambarnya. Ya, bisa, bisa. Silakan duduk, bagus sekali. Ya, silakan. Gambar ilustrasi dalam membuat penjelasan cerita, memperjelas dan menggambarkan cerita atau narasi.
Wah, bagus sekali ya jawabannya, sudah tepat ya, silakan duduk, tepuk tangan duduk. Ya, jadi ada teman kamu sudah paham tentang ilustrasi. Kemudian, tahukah kalian apa fungsi gambar pada cerpen? Memperindah suatu cerpen. Memperindah suatu cerpen, iya, bagus sekali. Boleh. Ilustrasi gambar dan cerita. Nah, jadi dari keseluruhan tes awal ya, Pak Bilang tes awal, belum semua memahami tentang ilustrasi ya, masih ada 1-2 orang ya, 3 orang yang sudah paham, tapi yang lainnya belum ya. Karena yang lainnya belum, mari kita belajar tentang ilustrasi. Sudah pertama kalian belajar ilustrasi, Bapak akan beri sebuah motivasi atau rangsangan ya. Jadi untuk rangsangan ya, agar kalian lebih paham lagi tentang ilustrasi, Bapak akan berikan tayangan video. Tapi tayangan videonya ini kalian tidak boleh melihat dulu. Berdiri kalian hadap ke belakang. Bisa? Ya, silakan ke belakang. Ya, hadap ke belakang. Kalau sudah, silakan dengarkan. Kisah Gajah dan Semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan, menembus lebatnya hutan flora. Dari sarang semut yang menyembul di permukaan tanah, keluarlah Anton Sisi. Ah, lagi yang cerah. Ceritanya? Tak semalaman kedinginan karena Selamat pagi, Anton. Nah, dari tayangan video yang kamu tidak lihat, coba mendengar saja apa yang kamu dengarkan. Apa? Cerita tentang gajah dan semut. Iya, cerita gajah dan semut. Apalagi? Cerita dongeng, Pak. Cerita dongeng? Ya, dongeng gajah dan semut ya. Perasaan kalian saat mendengarkan saja, gimana perasaannya? Bosan nggak? Bosan. Ya, apalagi? Tidak tertarik. Kurang tertarik ya, karena nggak ada gambarnya. Kurang jelas ya. Ya, itu. Coba sekarang kalian dengar dan melihat gambar video pada video yang tadi. Kisah Gajah dan Semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan, menembus lebatnya hutan flora. Dari sarang semut yang menyembul di permukaan tanah, pagi yang cerah. Nah, kemudian dari tayangan video yang lengkap tadi sudah ada gambarnya, sudah ada videonya, sudah ada suaranya. Perasaan apa yang kalian dapatkan? Mana rasanya? Lebih senang, Pak. Senang. Saya lebih senang, Pak. Coba berdiri. Ya, biasakan berdiri untuk menjawab ya. Apa? Perasaan saya lebih senang, Pak, karena ada gambar yang lebih menarik. Iya, bagus sekali ya. Silakan duduk. Ada gambar yang lebih menarik ya, karena sudah diperjelas dengan gambar. Apa lagi? Ceritanya lebih jelas dan improv, Pak. Lebih improv gitu ya. Ya. Lebih bagus ya. Oke, bagus sekali. Silakan duduk. Ya, jika ditambah sebuah video, sebuah gambar ilustrasi, nah inilah jadinya. Cerita lebih menarik, tidak membosankan, memperjelas, gitu ya. Itulah konsep dari sebuah ilustrasi. Nah, ini kemudian kalian cari tahu. Kelima gambar ini, ada yang tahu nggak salah satunya ini ilustrasi apa? Nomor 5 itu komik. Nomor 5 ilustrasi komik. Ya, tepat sekali ya, tepat tangan dulu. Ilustrasi karikatur. Ilustrasi karikatur, ya bagus sekali, sudah ada yang paham ya. Nah, jadi dari video tadi dan jenis-jenis ilustrasi yang di sini, ya gambar ilustrasinya, apa yang ingin kalian tanyakan, masalah apa yang kalian dapatkan? Ilustrasi itu apa, Pak? Oh iya, jadi kamu punya masalah ya, ilustrasi itu apa ya, pengertiannya ya, pengertian ilustrasi. Yang apa lagi masalahnya? Jenis ilustrasi itu ada apa aja, Pak? Tekniknya apa saja, Pak? Oke, teknik ya. Dari teknik karena gambarnya ya bermacam-macam juga. Ya, silakan apa? Pak, saya ingin tahu cara membuat ilustrasi. Permasalahan kita adalah ini. Pengertian jenis bentuk teknik dan cara atau prosedurnya ya. Masih tentang pengertian, tentang jenisnya, tentang bentuknya. Itu yang akan kalian cari sendiri. Ya. Carinya dengan apa? Dengan cara menjelajah. Pernah nonton Dora? Pernah. Dora the Explorer? Pernah. Pernah ya? Pernah.
Jadi dia menjelajah ya. Jadi saat dia menjelajah, dia menggunakan apa? Iya betul, menggunakan peta kan? Ya, kalau dia nggak tahu kan, nggak tahu lah dia ada peta. Bukan dengan monyetnya ada, tapi nggak ya, dengan petanya ya. Jadi sama kalian juga gitu. Anggap saja kalian Dora ya. Anggap saja Dora, kalian tersesat, nggak tahu pengertian, nggak tidak tahu jenis-jenisnya. Kalian cari di peta. Peta itu apa? Ya, di buku ya. Anggaplah peta itu adalah buku. Bukunya buku informasi, buku paket, buku LKS. Bisa ada kalian cari informasinya dulu. Selain itu kalian bisa bertanya kan? Bisa bertanya dengan bapak. Dan di sini ya, kalian akan mencari informasi tambahan di sini. Di VR ya. Ini namanya VR, virtual reality. Jadi kalian akan mencari ini, mencari jawaban informasinya di VR. Namanya di sini Pak kasih kelas virtual. Ya, di sini kalian akan menemukan sebuah kelas virtual, kelas online ya. Online di sini ada muridnya juga, ada gurunya juga. Di sini kalian akan cari informasinya. Oke, ini sama di depan sama dengan yang LKPD. Langkah-langkahnya, pertanyaannya sudah Pak kasih di sini, kalian buatnya di bawah. Kalau kurang jawabannya boleh kalian dibikin di baliknya. Gitu ya, bisa ya? Kerjakan per kelompok ya. Kalian diskusi kelompok. Setelah kalian menemukan semua jawabannya, menunjukkan informasinya, nanti kalian akan presentasi ya. Nanti Pak akan pandu kalian ya. Sudah? Bisa ya? Kalau bisa silakan berdiskusi. Siapa yang mau coba? Oke, ya nomor 1 silakan. Pak, sudah pas, matanya sudah pas, dilihat. Sudah. Kalau sudah, yang pertama kamu cari dulu pengertian ilustrasi, coba. Coba lihat dulu tulisannya di mana pengertian ilustrasi. Ya, di sini. Kamu boleh baca atau boleh dibacakan sama bapak guru yang di samping itu. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Oke, ya. Yang lainnya catat ya. Berasal dari bahasa Latin ilustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan sesuatu peristiwa. Gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik perbasan. Sudah? Ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia. Ya, dicatat ya, yang lainnya dicatat. Cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Pak masih tambahan lagi, ada yang mau nggak? Yang ingin cari lagi nih ya? Mau? 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 Oke, nah dicatat ya. Siap? Kita siap ya. Kelompok siapa yang akan dapat? Kita cari dua kelompok ya. Oke, kelompok dua ya. Tepuk tangan dulu ya. Lagi satu ya. Ya, kelompok empat lagi ya. Oke. Gambar tur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai informasi yang ada di VR, informasi yang ada di buku LKS, buku paket itu kalian olah kembali menjadi sebuah jawaban yang utuh. Dan itu ya, karena vignette itu sifatnya sebagai penghias, bisa seperti ukiran, ya. Bisa kalian tambahkan nanti di LK ini. Ya, silakan bekerja lagi, diskusi lagi ya. Pak, kalau gambar kartun itu sebenarnya apa? Oh, kartun. Kalau kartun kan kamu sering lihat kan di TV kan? Contohnya itu.
misalnya kartun Naruto gitu kan, itu termasuk ilustrasi. Jika masuk ke komik kan ada komik kartun untuk Naruto, itulah fungsinya di sana dia kartun itu. Ya seperti itu gambarannya. Nomor 3 ya, gambar nomor 1. Yang mana rasanya belum paham, ada kendala? Enggak ada ya? Enggak ada, sudah bisa semua? Sudah. Ya, bagus sekali. Ada yang rasanya belum kalian pahami atau masih ada rasa kurang di gini kalian? Sudah paham. Sudah paham. Sudah paham semua? Sudah. Sudah ya, sudah siap untuk presentasi? Sudah. Baik, kalau sudah Pak langsung aja dari kelompok 1 duluan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, langsung jawab aja ya. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Nomor 2, bagaimanakah langkah-langkah menggambar ilustrasi manual? Menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi, ilustrasi kartun, bentuk objek binatang, dan teknik ilustrasi kering warna krayon. Jenis ilustrasi karya sastra, bentuk objek manusia, dan teknik. Kelompok lain ada yang bertanya, kami akan jawab. Ya, kelompok 5 ingin menanggapi, silakan berdiri. Bukannya pigment itu ada gambar manusianya, dan bukannya itu pakai tinta Cina ya? Gimana kelompok 1? Kelompok kami belum teliti dalam menyebutkan bentuk manusia. Oh ya, betul. Jadi kurang tambahan lagi ya. Bagus, kelompok 5 berarti nanti tambahannya di sana ya. Kita bisa menyebutkan tumbuhan bisa, manusia juga bisa ya. Sekian dari kelompok kami, kami ucapkan terima kasih. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu kelompoknya. Karikatur bentuk objek manusia dan teknik ilustrasi basah cat air. Nomor 4, jenis ilustrasi karya sastra, bentuk objek manusia dan teknik selidiki jenis-jenis bentuk objek dan teknik ilustrasi apakah yang terdapat pada gambar ilustrasi tersebut. Nomor 1, jenis ilustrasi karikatur bentuk objek manusia dan teknik ilustrasi cat basah. Gambar nomor 2, jenis ilustrasi pigment. Sekian dari saya, kalau ada yang dipertanyakan silahkan. Ada yang bertanya? Ya. Oke, kalau tidak ada silahkan diakhiri. Sekian dari kelompok 4, kami ucapkan terima kasih. Oke. Ilustrasi karya sastra, bentuk objek manusia dan teknik ilustrasi basah cat air. Gambar 5, jenis ilustrasi komik, bentuk objek manusia, dan teknik ilustrasi kering warna krayon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tadi presentasi dari semua kelompok kalian sudah bagus. Dari keaktifan diskusi kalian sudah bagus, sudah aktif sekali. Dan penyajiannya tadi sudah hampir semua, sudah bagus, jawabannya sudah tepat ya, tapi kurang ditambahkan lagi ya, kurang teliti lagi. Tadi juga di kelompok 2 masih ada keraguan-raguan untuk menyampaikan sebuah jawaban ya. Pak sudah apresiasi dengan baik semua kelompok ya. Tepuk tangan dulu dong semua. Agar lengkap juga jawabannya, mari kita kupas tuntas ya. Dari pertama tadi dari penjelasan atau penjelasan kalian, pengertian ilustrasi semua sudah bagus ya. Di sini ada beberapa tambahan Pak ingin tambahkan dari bahasa Latin illustrare yang artinya memperjelas, menerangkan ya, memperindah sebuah ide cerita. Jadi karya ilustrasi karikatur itu ciri-cirinya apa? Penggambaran karakternya dilebih-lebihkan. Oke, karakternya dilebih-lebihkan atau misalnya kepalanya dibikin lebih besar gitu ya. Oke, bagus sekali. Ilustrasi karikatur ya dilebih-lebihkan, gambarnya lucu dan bersifat kritikan ya, gitu ya. Ini miskonsepsi ya, salah pahaman. Untuk pigment ya, pigment itu bisa bermacam-macam. Ya. Pigment itu seperti hiasan ya. Nah, kemudian di sini komik. Nah, komik ini juga banyak kalian minati ya. Ada komik di sini banyak sekali. Komik apa yang sering, yang pernah kamu baca?
Doraemon, ya, Doraemon bisa ya, di sana ada contohnya. Biasanya komik itu ya, contohnya seperti ini. Dalam sebuah kolom ya, misalnya contohnya ada kotak seperti ini. Ya, dalam satu kotak itu ada sebuah adegan atau cerita, ya, gambar manusia. Kemudian biasanya di sini ada, nah, ini namanya flowchartnya ya. Ada tempat tulisan di sini, misalnya hai gitu ya. Nah, kemudian tekniknya. Ada dua teknik di sini ya. Ya, teknik kering dan teknik basah. Kalau teknik kering, apa saja contohnya? Pensil, apa lagi? Krayon, apa lagi? Kapur. Kemudian sedangkan kalau teknik basah, contohnya apa? Cat air, apa lagi? Ya, tinta bak, ada cat poster, ada cat minyak ya. Itu semua bahannya bersifat bahan yang cair. Nah, di sini langkah-langkahnya yang pertama sudah pasti tentukan tema. Tema apa yang ingin kamu buat? Gitu ya. Kemudian menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan dan kesatuan. Ini, nah ini yang Pak bilang tadi kaitannya dengan pelajaran sebelumnya ya ini. Jadi dalam ilustrasi itu kalian juga harus menentukan komposisinya seperti apa. Proporsi gambarnya harus pas, harus bagus ya. Itu keseluruhan materi yang Bapak tambahkan ya. Yang sudah Bapak tambahkan keseluruhan, ada pertanyaan lagi? Ya. Tidak ada ya, sudah jelas ya? Ya. Oke, kalau sudah jelas, Bapak akan memberikan tes terakhir atau namanya post test. Jadi dengan diskusi tadi sudah paham apa belum? Ya, siap ya? Jadi yang bisa angkat tangan ya. Untuk soal nomor 1, tahukah kalian apa itu gambar ilustrasi? Angkat tangan. Oke, silakan Pak Pendi aja. Ya, silakan berdiri. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide, cerita atau narasi. Oke, bisa. Tepuk tangan dulu teman-temannya. Ya, silakan. Gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menunjukkan sebuah cerita. Oke, bagus sekali. Baik, soal nomor 2, tahukah kalian apa fungsi gambar pada cerpen? Iya, silakan kamu. Agar ceritanya lebih menarik dan lebih jelas. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Apa saja jenis-jenis ilustrasi? Karikatur, vignette, kartun, karya sastra, dan komik. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Setelah pertanyaan tadi, di sini Bapak akan kasih pertanyaan tambahan untuk menganalisis, ya. Menganalisis itu akan apa namanya? Akan meningkatkan daya pikir kalian. Daya pikir tingkat tinggi kalian. Di sini Bapak akan tanyakan, coba kalian bandingkan dan cari perbedaannya apa. Ya, analisis yang pertama apa, jawaban yang gambar dua itu apa, dan perbedaannya di mana. Bisa? Yang kiri ilustrasi karya sastra dan yang kanan karikatur. Menurut saya perbedaannya ada pada bentuk objeknya. Kalau yang karya sastra lebih banyak bentuknya realis dan fantasi, sedangkan kalau karikatur bentuknya manusia tetapi dengan kepala yang besar. Oke, bagus sekali hasil analisisnya. Tepuk tangan dulu ya. Oh iya, silakan. Kiri ilustrasi karya sastra dan karikatur, menurut saya ya, perbedaannya dari isinya. Kalau karya sastra lebih banyak tentang cerpen, puisi, dongeng dan lain-lain. Kalau karikatur lebih banyak tentang pendidikan dan cerita. Oh iya, bagus sekali ya analisisnya. Tepuk tangan dulu. Isinya lebih banyak tentang cerita gitu ya. Kalau gambar ilustrasi apa namanya karikatur itu lebih banyak tentang kritikan atau cerita lucu ya. Dari hasil belajar kalian semua di sini, kesimpulkan kalian sudah bagus ya. Jadi kesimpulan kita apa? Yang pertama kita sudah pelajari pengertiannya, jenisnya, apa lagi? Bentuknya, teknik dan cara atau prosedur. Ya, bagus sekali itu hasil kesimpulan kita. Kalian sudah baik sekali, kalian sudah hebat ya. Tepuk tangan dulu. Kemudian untuk pembelajaran keseluruhan itu sudah menyenangkan belum? Sudah. Sudah ya. Bagaimana tadi, seru? Seru. Apa kira-kira ukurannya? Menurut kalian? Tidak semua dapat menggunakan VR. Oh, tidak semua mendapat VR. Oke, mungkin minggu depan kalian
kalian yang belum dapat PR bisa kalian mendapat kesempatan untuk memakainya ya. Gitu ya. Sekarang untuk tugasnya kalian kumpulkan ya. Tugas kelompoknya yang tadi LKPD-nya. Baik, sambil Pak kasih award ini untuk kinerja yang bagus tadi dari kelompok 4 bagus kinerjanya. Kodaran dulu. Kelompok 5 juga bagus ya. Dan kelompok 1 sudah bagus, meskipun nanti kita perlu tingkatkan lagi ya. Untuk minggu depan kita akan melakukan kegiatan praktek ya, kegiatan praktek untuk menggambar, menggambar ilustrasi ya. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah buku gambar, buku gambarnya buku gambar A4 ya. Jangan terlalu besar karena nanti hasilnya maksimal ya. Kalau punya krayon boleh bawa krayon, kalau punya cat air boleh pakai cat. Itu dari Bapak, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Demikian video praktek pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua.